warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kami dari Sakra Amal Bakti Muda Agama Kota Bogor melaporkan bahwa alhamdulillah pagi ini kita menerima kedatangan kloter 17 tahun 2023 Jamaah Haji Kota Bogor. Alhamdulillah sebanyak 392 ditambah dengan 8 petugas PPIH. Dan sekaligus juga kami berkolaborasi dengan dinas terkait PLDLLAJ, dengan Forkompimda, dengan Polresta, dan juga Pol PP, serta tim dari Masjid Raya. Kegiatan berjalan dengan lancar, dinamis, ya. Tadi juga diawali dengan kedatangan koper, dilanjutkan dengan jamaah haji. Sejauh ini yang kami pantau, kegiatannya berjalan lancar tanpa halangan sekalipun, ini membludak. Yang membludak penjemput dan juga jamaah yang keluar masuk. Mudah-mudahan dalam kondisi lancar, aman, tidak ada kendala, tidak ada halangan, dan semua koper serta barang bawaan juga ya bisa diterima dengan penjemputnya masing-masing tanpa ada kurang atau apapun. Terima kasih atas support dari TV Pramuka dan juga Polresta Kota Bogor yang selalu memantau, mengawal kegiatan pemberangkatan dan juga pemulangan jemaah haji. Hari ini pemulangan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.